Karakteristik kucing Siberia. Kucing Siberia, yang juga dikenal dengan sebutan kucing Siberia atau kucing hutan Siberia, adalah salah satu ras kucing yang berasal dari daerah Siberia, Rusia. Berikut adalah beberapa karakteristik utama dari kucing Siberia. Ukuran tubuh, kucing Siberia memiliki tubuh yang besar dan berat. Mereka memiliki tulang yang kuat dan otot yang kokoh, yang membuat mereka terlihat gagah dan berotot. Bulu, salah satu ciri khas kucing Siberia adalah bulu tebal dan lebat. Bulu mereka terdiri dari dua lapisan, lapisan luar yang kasar dan lapisan dalam yang lembut. Ini membantu mereka menghadapi iklim dingin Siberia. Warna bulu kucing Siberia bervariasi, dan mereka datang dalam berbagai warna dan pola, termasuk abu-abu, hitam, coklat, merah, dan putih. Ada juga variasi warna seperti tabi, bintik, dan bicolor. Ekornya, ekor kucing Siberia panjang, tebal, dan berbulu lebat. Ekornya dapat membantu mereka menjaga suhu tubuhnya dalam cuaca dingin dan digunakan sebagai pelindung saat tidur. Kepala dan wajah, kepala kucing Siberia berbentuk segitiga dengan telinga yang besar dan berbulu. Mata mereka biasanya berukuran sedang hingga besar dan berbentuk bulat atau agak almond. Ekspresi wajah mereka sering terlihat tenang dan percaya diri. Telinga kucing Siberia berbentuk segitiga dengan ujung yang sedikit membulat. Mereka memiliki bulu-bulu halus di dalam telinga sebagai perlindungan tambahan terhadap suhu dingin. Sifat dan kepribadian, kucing Siberia dikenal sebagai kucing yang tenang, pintar, dan lembut. Mereka biasanya memiliki ikatan yang kuat dengan pemiliknya dan bisa sangat setia. Mereka adalah kucing yang aktif, cerdas, dan senang bermain. Suara, kucing Siberia cenderung tidak terlalu vokal dan biasanya tidak bersuara keras seperti beberapa ras kucing lainnya. Namun, mereka akan berbicara jika merasa perlu. Kesehatan, kucing Siberia umumnya memiliki kesehatan yang baik dan bisa hidup lama jika dirawat dengan baik. Mereka memiliki ketahanan yang baik terhadap penyakit. Perawatan, bulu tebal kucing Siberia memerlukan perawatan yang cukup. Seringkali, mereka perlu disisir untuk menghindari kekotoran dan mengurangi risiko berbulu kusut. Bulu mereka biasanya menggugurkan lapisan musim semi dan gugur. Kucing Siberia adalah ras kucing yang menarik dan cocok untuk pemilik yang mencari kucing dengan bulu tebal dan sifat yang tenang. Namun, perlu diingat bahwa mereka membutuhkan perawatan bulu yang cukup untuk menjaga bulu mereka tetap dalam kondisi terbaik. Asal-usul, kucing Siberia adalah ras kucing yang berasal dari daerah Siberia, yang mencakup wilayah sejuk di Rusia. Mereka telah ada dalam budaya Siberia selama berabad-abad dan digunakan sebagai kucing pekerja untuk menjaga gudang makanan bebas dari tikus dan hama lainnya. Toleransi terhadap suhu dingin, salah satu alasan utama kucing Siberia memiliki bulu yang tebal adalah untuk melindungi mereka dari suhu dingin Siberia yang sangat rendah. Mereka memiliki ketahanan alami terhadap cuaca dingin dan dapat hidup dengan baik dalam iklim yang dingin. Aktivitas fisik, meskipun kucing Siberia cenderung tenang dan santai, mereka tetap aktif dan suka bermain. Mereka bisa menjadi kucing yang bermain dengan mainan atau berburu di dalam rumah. Pengenalan yang baik, kucing Siberia biasanya memiliki sifat yang ramah terhadap orang dan hewan peliharaan lainnya, termasuk anjing. Ini membuat mereka cocok untuk rumah yang memiliki lebih dari satu hewan peliharaan. Peran dalam kehidupan sehari-hari, di Siberia dan beberapa wilayah lainnya, kucing Siberia juga dikenal sebagai kucing pekarangan, karena mereka sering dibiarkan untuk berkeliaran di sekitar pekarangan dan gudang. Mereka dapat membantu menjaga daerah tersebut dari hama seperti tikus. Pemeliharaan kesehatan, seperti semua kucing, kucing Siberia memerlukan perawatan kesehatan yang teratur, termasuk vaksinasi, pemeriksaan dokter hewan rutin, dan pemberian makanan yang seimbang. Perhatikan juga kesehatan gigi mereka karena masalah gigi sering terjadi pada kucing. Ras campuran, kucing Siberia murni adalah ras yang indah, tetapi ada juga kucing Siberia campuran yang dapat ditemukan. Kucing campuran ini dapat memiliki banyak karakteristik yang sama dengan Siberia murni, termasuk bulu tebal dan sifat yang tenang. Jika Anda berencana untuk memiliki kucing Siberia atau campuran Siberia, pastikan untuk memberikan perhatian yang cukup pada perawatan dan kesehatan mereka. Ras ini bisa menjadi teman peliharaan yang setia dan anggota keluarga yang menyenangkan jika dirawat dengan baik dan diberi perhatian yang cukup. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat, dan nantikan video-video berikutnya.
Thank you.